Ya, baik, kita bersama dengan rakan kita, Erni Sofina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nur Intan dan Muammar. Selamat Selamat pagi pagi, kembali. Alhamdulillah ya. Jadi Erni, hari ini merupakan hari sambutan Hari Belia Kebangsaan. Jadi kita ingin mengetahui ini mengenai dengan pergerakan dan juga perkembangan para belia di daerah Tutong macam mana? Ya, alhamdulillah pergerakan belia ataupun penglibatan ataupun kegiatan belia di daerah Tutong ini memang tidak kurang hebatnya dengan belia-belia di daerah lainnya. Mereka memang cukup aktif dan kebanyakannya mereka ini juga banyak yang melibatkan diri dalam PKBN, sukarelawan belia COVID-19 dan sebagainya ya. Dan kita dipahamkan juga ada beberapa belia di daerah Tutong turut tercalon ya dalam sambutan Hari Belia yang diadakan pada pagi ini. Iya, baik. Ya. Dan kita percaya insya-Allah akan beli-beli apa beli-beli kita pada pagi ini pastinya akan memberikan apa yang terbaiklah untuk Betul. sambutan ini insya-Allah. Baik, Erni, kami serahkan pada Erni buat seketika untuk berkongsi mengenai dengan bahas masa dari daerah Tutong. Silakan Erni. Baik, terima kasih Nur Intan dan Muammar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada audiens yang mengikuti lintas langsung dari daerah Tutong pagi ini. Alhamdulillah cuaca saat ini cukup mengizinkan, cukup cerah. Mudah-mudahan segala yang kita rancang hari ini semua berjalan dengan lancar ya. Baik, satu info yang saya kabarkan dulu mengenai penutupan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada hari ini, 7 Ogos 2021. Kawasan yang terlibat ialah di Simpang 128, Kampung Batang Mitus, Jalan Kecil Kampung Batang Mitus, Mukim Kiudang. Ya. Penutupan disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan rangkaian kabel kawat atas voltan rendah di kawasan berkenaan. Akan dijalankan bermula pada jam 8.30 minit pagi ini sehingga jam 4 petang. Ya. Jadi harap maklum bagi bis kita yang tinggal di Simpang 128 Kampung Batang Mitus, Jalan Kecil Kampung Batang Mitus. Ya. Baik, untuk seterusnya kita beralih untuk menyaksikan bahan visual yang kami muatkan pagi ini. Banyak orang yang merasa bahawa bercucuk tanam atau menjadi seorang petani ini merupakan sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Berpanas di bawah terik matahari memang itu yang dihadapi. Sebenarnya di dalam dunia pertanian ada banyak kesempatan besar yang dapat diraih melalui kerja bercucuk tanam. Terutama apabila tiba musim buah atau tanaman tidak bermusim mengeluarkan hasil. Inilah kegiatan seorang pesara guru yang lahir pada tahun 1959, Cikgu Hajah Maimunah binti Abdullah. Giat mengusahakan kawasan kira-kira lebih 2 ekar di Kampung Pancung Tutong dengan berbagai jenis tanaman sayur daun dan buah-buahan tempatan. Dalam kunjungan kami ke sini, Cikgu Hajah Maimunah turut berkongsi beberapa jenis tanaman yang ada seperti bayam nuhur, daun bagu dan buah tarap. Ini sayuran, no? Sayur bayam nuhur. Pokok bayam nuhur lah, bukan sayur. Boleh dibuat sayur lah. Pokok bayam nuhur. Tapi yang jenis ditanam lah. Ada dua jenis ni bayam nuhur ni. Satu yang bayam nuhur yang di hutan lah. Tapi itu jarang-jarang masanya pasal banyak sudah. No. Tapi ada juga orang menanam. Ditanamnya di anunya. Ini yang kira anu ni, yang terbaru lah kemudiannya. Ya, yang sesuai dimasak, dimakan dengan apa ni? Ini sesuai ditumis juga, macam setengah menumis pucuk ubi kayu. Atau macam cangkok apa. Yang nyaman juga campur rabung, campur gula, campur timun. Kalau rasanya seakan apa tu? Ya, ada dua jenis kan? Bayam nuhur ini, bayam nuhur yang tumbuh liar di hutan sama yang bertanam. Kalau bagi pendapat cikgu sendiri, mana yang lebih nyaman lah? Dua-dua nyaman. Siapa suka yang di hutan itu pahit. Nah, siapa suka yang pahit-pahit, yang di hutan itu lah, yang ini ada berapa pahit. Ada berapa pahit ini, macam jenis, spesies bagu. Spesies bagu. Kalau bayam nuhur, berapa tanaman, berapa pohon juga terdapat di sini? Ada dalam 30 pohon. 30 pohon. Kalau daun bagu, pohon bagu? Bagu ada 100 pohon. Lebih 100 pohon lah di kawasan ini.
Ini kan durinya nih. Jarang-jarang ah. Nih, ini jarang-jarang. Ini namanya ia tarapan ini sudah tua. Mungkin kadang malam ataupun esok ya sudah masak nih. Yang penting cuci lepas ini cuci bungkus sama surat kabar. Indah je batah di paramban ya. Indah batah. Pasal ia sudah nampak sini. Oh, jarang-jarang sudah. Kalau tak mengambil yang terlampau muda tu, kalau di param mau indah masak, indah masak juga. Masak tapi kalau masak kalau sampai 4 hari itu buruk tu dia. Oh. Pasal ia bukan masak banar kan. Tak kalau kamu beli di pasar-pasar, kamu cari duri yang macam mana ia punya. Yang jarang-jarang. Itu menunjukkan ia tu boleh sudah. Tua artinya tua. Bukan yang masak di param. Kalau tarap pohon tarap cigo berapa banyak nih di sini? Nanda, sebenarnya aku tuh suka menanam tarap, aku tuh suka menjulo, aku tuh suka naik kan. Jadi aku tuh menanam 10 pohon saja. 10 pohon saja. Tapi alhamdulillah berbuah sekarang. Alhamdulillah buahnya banyak. Nanda putus-putus. Alhamdulillah. Hajah Maimunah binti Abdullah merupakan wanita yang juga aktif dalam Berpersatuan. Melihat semangat beliau boleh bercucuk tanam di kawasan yang luas ini sememangnya menjadi satu motivasi kepada kami bahawa golongan muda juga sebenarnya mampu membuat perkara yang sama. Dalam usaha seperti ini sangat berguna terutama apabila bersara nanti. Alhamdulillah Auda, inilah hasil buah ya yang diambil dari kebun Cikgu Maimunah tadi. Dan memang banyak jenis buah-buah tempatan yang ada di sini. Tetapi kalau tahun ini Cikgu indah begitu juntrah lah. Indah berapa banyak? Ya, kalau pohon durian kuning, berapa pohon yang Cikgu terdapat di kebun ini? Lebih juga 10 pohon. Tapi pulau ini bukan pulau buah durian ini. Sebenarnya pulau lama mula kakak punya. Jadi disebabkan anak-anaknya anda berlaku melihara, jadi saya tak melihara. Jadi hasilnya sama-sama lah. Iya. Jadi memang durian kuning. Durian kuning sama putih. Ada juga durian putih. Ya. Jadi kalau abarnya ada orang pantang juga untuk menjaga kebun ini. Kalau cikgu macam mana cara cikgu menjaga kebun seperti buah rambutan atau? Buah rambutan ini baru juga, baru juga tahun ini. Banyak bere-bere untuk cara menjaga buah-buahan ini supaya binatang-binatang indah menghampiri. Jadi saya cubalah untuk menggunakan petua-petua itu. Terutama sekali yang saya cuba belacan bercampur dengan obat gagat. Disimpan rambuto dekat-dekat pohon-pohon rambutan itu. Alhamdulillah selamat buah rambutan tahun ini. Tahun lepas tidak ada dimakan, langsung habis. Jadi memang banyaklah cikgu pun memandangkan cikgu juga merupakan seorang yang aktif dalam Berpersatuan ya. Tapi berapa kali cikgu turun ke Pulau Buhani untuk mengusahakan tanaman yang ada di sini ni? Seminggu sekali, tiap hari Sabtu sama hari Ahad. Tapi kalau musim buahannya macam mana ni kan patanglah jam 4 jam 5 sampai kemari. Berapa keluasan? Keluasannya masuk dalam semua sekaliannya ada dalam 2 ekar lebih. 2 ekar lebih ya. Mungkin ada perancangan cikgu juga untuk menambah lagi tanaman ataupun hasil ataupun peladang ataupun pertanian lah. Macam mana tempatannya? Dalam perancangan? Dalam perancangan memang banyaklah, tapi tenaga memang tidak kuat lagi kan. Tanya sudah berumur. Perancangan di kawasan lapang sebelah sana tu nanti akan ditanam tarap, petai, macam itulah. Kalau sudah berpagar akan menanam nanas. Nanas di sini jadi melakas. Di sini cikgu ada selain daripada buah-buahan tempatan, adanya lada padi, limau kasturi, limau kapas je tadi bah. Limau kapas. Sayur-sayuran daun macam daun bagu. Daun bagu, bayam nuhur. Ya. Jadi apa yang cikgu rasakanlah selepas bersara dengan mengusahakan kebun ataupun pulau buahan? Yang ada hasil yang cepat rasanya selepas besar ini yang menghasilkan setiap minggu daun bagulah sama bayam nuhul. Saya sentiasa memucuk kan, ada pucuknya diambil dipetik dapat macam kalau sekali petik RM20 atau RM30. Di mana cikgu menjual? Dijual di bawah tempat kawan-kawan lah. Kadang-kadang dia telepon mau sayur, kalau dulu-dulu selepas besar
awal tahun itu, setahun lah saya besar itu, berjual di tamu. Di tamu tutung tiap-tiap hari Kamis. Jadi hari Rabu memetik, nah, dikumpul-kumpul, turun, kadang-kadang turun jam 2, jam 4 pagi, subuh. Ya, jadi mungkin ada harapan Cik Gula untuk diri sendiri, nyorang dikurniakan kesehatan untuk mengusahakan Pulau Buahan ini? Alhamdulillah. Setakat ini, alhamdulillah lah saya tidak ada makan ubat apa yang tiga macam itu tidak ada. Alhamdulillah, mungkin barangkali Tuhan itu membagi kesehatan untuk melihara kabun, untuk supaya alhamdulillah setakat ini lah. Selain daripada adanya hasil buah-buahan, tani juga dapat menikmati hasil nikmat kesehatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selain merasakan keseronokan melihat hasil kebun Cikgu Maimunah ini, kami juga merasa kagum dengan kekuatan beliau yang masih mampu untuk turun ke kebun untuk menjaga dan mengambil hasil tanaman dan buah-buahan setiap kali ada masa terluang untuk dijual. Kalau hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kecekalan hati dan minat dalam bidang ini membuatkan beliau semakin bekerja keras mencari pendapatan melalui hasil dari kebun.